Rekaman detik-detik anggota TNI dan warga berhasil menangkap pelaku pencabulan anak di dalam rumahnya sendiri viral. Tampak penangkapan itu dilakukan warga sebelum pelaku melakukan aksinya. Dari video, anggota Babinsa dan dua warga mendobrak pintu rumah pelaku yang ditengarai di dalam hendak berbuat bejat. Usai berhasil mendobrak, anggota Babinsa langsung menarik pelaku yang sudah tidak mengenakan baju dan hanya celana pendek saja. Sementara korban bocah kecil ditarik wanita yang diduga sang ibu keluar dari rumah. Pelaku pun sempat jadi bulan-bulanan warga. Ketika ditanya apa yang dia lakukan di dalam rumah berduaan dengan bocah, pelaku hanya menjawab tidak melakukan apa-apa. Dari informasi akun TikTok @ciayumajakuning.id, peristiwa itu terjadi pada Rabu kemarin di daerah Cirebon. Pelaku diketahui bernama Ahmad Yusuf. Ambil tali.